야! 어? 네? 야! 왜 간지 왜 떨어? 이거 금방 어디 Oke, welcome to my vlog. Kali ini kita lagi santai-santai di ruangan kamar kita. Ya betul. Kita untuk di micro kali ini mau bahas tentang don't judge a book by the cover. Gimana bro? Ngomongnya nggak jelas, ngomong apa sih? Don't judge a cover by the book. Oh iya salah. Cover by the book. Kebalik atuh. Don't judge a book by a cover. Don't judge a book by a cover. Oke. Okay. Don't judge the cover by the book. Kan ya cepat cover dulu bang yang dilihat baru book. Enak. Oke. Okay. Ngomongin gimana? Bro. Don't judge a book by a cover. Don't judge a book by a cover. Don't judge. A cover. By the book. Udah, suaranya lu aneh. I'm aneh. Don't judge a book by a cover. Ya enggak, Bro? Oh. Oi. Hah? Oh, don't judge a heart by the face. Okay. Don't judge a heart by a heart. Kita ambil contohnya. Hans. Sini lo. Hans. Sini. Duduk sini. Don't judge. Ow. Don't judge a heart by the face, ya. Yeah? Walaupun the face is very look very beautiful. Bukan beautiful, but beautiful. Kindly. Beast. Tapi hati dia luar biasa. Hati dia seperti emas. Master No. Master No. Contohnya satu lagi Om. Apa? Ya, bisalah diambil contoh kayak gua. Dan kayak gua ini biasanya diliatin sama orang-orang gila menyeramkan karena rambut. Terus ada yang lebih sering lagi sih anak-anak kecil yang sering takut, ketakutan. Orang gila. Atau enggak, atau ada itu rambut atau sarang nyamuk. bukan sarang nyamuk, tapi sarang lebah. Salah. Kayak siapa lagi ya? Kebetulannya salah semua. Kebetulan itu sarang kutu. Karena rambutnya banyak kutu. Biar si garis sekali. Maka obat kutu itu yang kayak sisir cat, ambil kutu dicetak, kutu capak. tapi tenang aja, rambut gua waterproof. Betul. Nggak akan basah. Jadi buat teman-teman yang lain jangan pernah melihat sisi orang dari
samping. Ya, dari samping. Lihat dari depan. Wah, dari. Dan dari samping takut salah. Nah. Lihat jangan lihat orang juga dari penampilan. Hmm. Karena ya, dari duitnya jelas. Iya, duitnya jelas. Dan hati. Hati enggak akan dilihat, duit jelas. Perbuatannya. Kalau deketin orang misalnya punya duit, pasti minjam nanti ujungnya. Iya, kan. Kelakuannya. Kelakuannya enggak bisa kelihatan juga. Enggak. Lihat dari cantiknya atau enggak? Ya enggak. Coba lu temenan. Sama yang parah banget aja temen lu 20 jadi ini juga masalah satunya. Iya sih benar sih. Lihat dari mana aja ya? Lihat dari mana ya? Gak bisa. Ya, semua pasti melihat fisik. Maka dari itu, percaya tanpa melihat. Ya. Adalah iman. Ya. Ya. Itu ada. Beriman lah ya. Mencari rezeki. Ya langsung melihat dia dari lu, paras. Uang dan lain-lain ya, kita nggak bisa lihat isi hati mereka. Ya. Tanya Tuhan, biar Tuhan yang akan menyentuhkan, dia akan menjawab yang mana yang cocok banget. Kayak saya ngambil spray itu ya, lanjutkan dengan Bro Abi. Biar Tuhan yang memproses apa yang kita ingin. Jadi. Kamu kalau kamu minta apa? Kalau kamu minta roti nggak mungkin dikasih batu. Batu. Atau iya. Uang. Pulang. Dikasih uang baru dong. Minta roti dikasih batu. Iya. Kan biar lucu aja. Yang namanya itu nggak lucu. Jangan pernah melihat seseorang jangan dari pernah melihat Abi dari sukunya. Hah? Suku ya. Iya atuh. Iya. Karena suku, iya, suku. Karena sukunya kecil. Nah, suku analitik. Iya, tapi leungeuna. Ah, jahat, leungeuna jahat. Leungeuna jahat. Ya. Benar enggak saran dari saya? Hah? Ya, benar. Saran dari saya untuk yang terakhir, jangan pernah lihat dari tampang. Ya. Tampang seram belum tentu dia seram. Dia punya hati yang baik. Tampang yang baik belum tentu juga dia punya hati yang baik. Bisa saja dia memanfaatkan, bisa saja dia jahat. Makanya. Hah? Makanya carilah yang closing statement. Cari yang apa? Setia. Setia. Cari yang banyak uangnya. Bukan. Hamba duit. Hamba duit. Cari apa? Cari apa? Cari apa? Cari yang makanya. Cari pacar lagi. Makanya cari yang gondrong. Jelek. Makanya ya, carilah yang gondrong, jelek, terus bodoh bahasa Inggris jelek, terus ompong, pokoknya serba jelek. Carilah yang jelek, yang penting baik ya. Jadi nanti kalau milih calon, cari yang pokoknya gondrong nih ya. Dua, jelek, bukan jelek lah, kurang ganteng ya. Gondrong, kurang ganteng. Terus segalanya seperti gini lah, kayak gini ya. Tapi, cari yang gitu, terus tanya Tuhan. Ya. Gitu ya. Ngeri banget ya, ngeri banget cari harus. Yang gondrong jelek. Tapi, tanya Tuhan. Ya. Ya. Karena, kalau nggak tanya Tuhan, ya nggak bisa. Ya. Soalnya walaupun kita nanti mintanya yang cakep, putih, dan lain-lain ya, terus tanya Tuhan tetap nanti keluarnya slideshow nya abe. Gua keren. Oke, gitu aja dari kita metvlognya. Tetap ikut dan video-video kita yang selanjutnya yang ada di Raymed Community. Like, subscribe dan komen video-video kita. Jangan lupa juga terus ikutin. Bye bye.